Ini saya ngajak kawan-kawan keliling ke dalam daerah Donorejo. Sekarang berada di simpang lampu merah Persijam, Kecamatan Jambi Selatan. Kalau lurus ke Talang Banja, ke Meranti. Kiri ke Teho. Nah, saya nanti ke kanan. Alhamdulillah, lampu hijau. Go! Saya belok kanan. Hati-hati. Hati-hati yang terobos. Jadi ini jalan Yusuf Nasri. Jadi posisinya ada di samping Persijam ya. Jalan Yusuf Nasri ini masuk wilayah Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan. Ada SD Negeri tadi. Ada perumahan Pelita Asri sebelah kanan. Ini rumahnya besar-besar. Adalah orang 75. Orang 75. Besar-besar kan? Alamannya luas-luas. Rumah-rumah pribadi. Wah, ini nampak ada rumah zaman dulu. Bengkel Jaya. RT 7 Wijayapura. Nah, sebelah kanan tuh ada lapangan bola voli Gloria. Sekarang nggak fungsi lagi. Jalan aspalnya mulus, ini agak menurun ya. Nah, ini di depan ada jembatan ya, ada parit, ada jembatan. Itu batas antara Kelurahan Wijayapura dengan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Sekarang naik, ini masuk wilayah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Nah, di depan sebelah kiri ada lorong. Namanya Lorong Donorejo, Kelurahan Pasir Putih. Nah, ini Lorong Donorejo. Lorongnya dibuat cantik ya, kiri kanannya. Tanaman-tanamannya dibuat pot ya, pot permanen. Selamat datang Kampung Tertib Lalu Lintas Donorejo. Taman Keluarga Donorejo. Pos Kamling RT 25 Donorejo. Keren. Kota Jambi terkini, Kampung Tertib Lalu Lintas. Balai Serbaguna Donorejo. Kelurahan Pasir Putih. Di atasnya ada gapura. Selamat datang Kampung Tertib Lalu Lintas Donorejo. Polresta Jambi. Satlantas Polresta Jambi. Keren ya.
Ini kawasan Donorejo. Sebelah kanan ada pemancingan. Tuh ada masjid. Masjid At-Taqwa. Masjidnya bagus. Keren. Era Donorejo nih. Dulu cita-cita pengen nyari tanah di sini mau dirin rumah. Mantap. Jadi kawasan Donorejo ini bersih, rapi. Rapi, bersih, nampak. Itu ada taman wisata pemancingan Donorejo ke bawah sebelah kiri. Kampung Taman Keluarga Donorejo. Keren ya, pos PPKM. Oke, kita keluar dari lorong Donorejo. Belok kiri, saya mau menuju ke SMK N2 Kota Jambi. Ada Masjid Muhibah di sebelah kanan. Daerahnya banyak pohon, masih asri. Sekarang suasana sore hari agak mendung-mendung. Ada Masjid Istiqomah. Sekarang saya berada di Jalan Abdul Khattab Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Nah, di Jalan Abdul Khattab ini ada sekolah SMP Negeri 6 Kota Jambi. Ya, kalau dari Wijayapura tadi posisinya ada di sebelah kanan. Nah, itu ada pagar-pagar warna hijau dan kuning. Sebelah kanan itulah SMP Negeri 6 Kota Jambi. Ini SMP Negeri 6 Kota Jambi. Kalau pagi-pagi macetnya, oh macet banget. Kalau lurus ke Simpang Chandra. Saya belok kiri. Kalau lurus ke Simpang Chandra ya, Pasir Putih. Saya belok kiri. Ini jalan menuju ke jalan lingkar timur, lintas timur. Lurus, ini lewat jalan Kartini. Saya belok kanan karena saya mau ke SMK Negeri 2 Kota Jambi. Tapi saya di jalan pintas. Ini jalan pintas dari Wijayapura. Jalan pintas menuju SMK Negeri
2 Kota Jambi dari arah Wijayapura. Kiri kanan perumahan. Naik tuh. Kalau ke kanan ke Pasar Kito Lama, komplek PU, ke jalan masuk jalan utama bandara. Ke kiri. Saya ke kiri. Nah, inilah SMK Negeri 2 Kota Jambi. Tuh, SMK Negeri 2 Kota Jambi. Ada latihan taekwondo. Oke. Ini ada perumahan Safira, Kelurahan Talang Bagong. Jika kawan-kawan suka video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.